Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hairul dalam Planters Channel. Hari ini kita akan kongsikan berkenaan dengan program pembajaan untuk projek ubi kayu. Hari ini kita ada tanam ubi kayu kuning dan kita mulakan program pembajaan. Jadi saya akan terangkan program pembajaan ubi kayu untuk kita berkongsi bersama. Saya akan terangkan apa baja yang kita guna untuk ubi kayu yang kita tanam di ladang Lepak Utara 8 ni, kan? Saya gunakan baja. Okey, korang kalau ikut program pembajaan, pusingan dia ada 6 pusingan pembajaan. Pada bulan 1, 2, 3 kita guna baja NPK 16 16 16. Pada pusingan pertama kita guna 20 gram, pusingan kedua 25 gram, dan pusingan ketiga 30 gram, kan? 3 bulan ni kita akan baja secara berterusan lah, setiap bulan. Jadi kita akan ada tarikh kita tanam. Lepas tu kita akan setkan program pembajaan dalam masa interval sebulan-sebulan, kan? Okey, 3 bulan awal kita akan guna baja 16 16 16. Okey, selepas bulan keempat kita akan guna baja 12 12 17, kan? 12 12 17, dua. Dia ada NPK yang kita khaskan lah. Nanti yang bila nak buat pembajaan pada bulan keempat nanti, saya akan tunjukkan bag baja yang kita gunakan lah. Baja, jenis baja yang kita gunakan. Okey, hari ni kita nak kongsikan sekejap apa baja yang kita gunakan lah. Ke depan sikit lagi. Oh, boleh. Okey, ni kita guna baja Blue Vita 16 16 16 TE. Premium Imported Compound. Ini baja untuk booster lah. Jadi baja ni yang kita gunakan untuk pusingan 1, pusingan 2, pusingan 3. Kadar dia 20 25 30, kan? Selepas bulan keempat kita akan guna baja lain. Sebab kita nak fokus pada baja untuk buah pula, kan? Jadi sebab tu NPK K dia kita ambil 17, lebih tinggi daripada baja pada awal bulan, kan? Okay, sekejap lagi kita akan buat demo bagaimana untuk buat penaburan baja di pokok, pada pokok ubi kayu kita, kan? Okay, nantikan video selepas ini. Okay, bertemu kembali. Kaedah penaburan hari ini, kita tengok tarikh kat sini, kan? 5/7/2021. Ini kita tabur baja untuk pusingan kedua, kan? Kadar dia 25 gram. So kita dah buat sikit, kita dah buat penyukat dia untuk 25 gram. Kita timbang dulu, kita dapatkan penyukat yang betul. Lepas tu dia masukkan baja dalam bekas dan kita boleh buat tabur lah, kan? Cara penaburan, kita buat penaburan dekat bulatan pokok dia, kan? Okay. Okay, ini 25 gram, jadi kita tabur macam tu, kan? Okay, kalau ada anak-anak kayu ni kita boleh tarik lah, kan? Tarik. Okay, itulah cara pembajaan ubi kayu. Jadi pada kawan-kawan kita yang di luar sana yang baru nak jinak-jinak untuk tanam ubi kayu, pastikan kita tanam dengan ilmu yang betul. Dan kita buatlah pembajaan dengan betul agar kita punya buah lebih subur dan lebih besar, lebih berat dan menghasilkan kualiti yang lebih baik, insyaAllah. Sekian saja, jangan lupa like, comment and share dan subscribe Planters Channel untuk video-video yang akan datang, insyaAllah. Bertemu lagi akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.